Halo guys, apa kabar kalian semua? Kali ini aku mau enema pakai kopi yang agak berbeda dari K, yaitu yang jenis medium roasted atau kita singkat MR. Dari warna dan aromanya, kopi MR ini jelas berbeda dengan LR karena dia dipanggang lebih lama dari LR sehingga menghasilkan warna yang lebih coklat dan aroma yang mirip sama dengan kopi yang biasa kita minum. Oke, ini aku mau tuang dulu ke wadah yang lain supaya setiap kali ngambil nanti nggak terlalu sulit dan lebih mudah, nggak tumpah-tumpah. Dosis yang dipakai untuk MR adalah sama dengan yang LR, yaitu 30 gram, tetapi untuk kalian yang baru pertama kali mencoba, bisa pakai separuh dosis 15-20 gram karena efek kafein pada MR ini lebih tinggi. Oke, lalu ini adalah perbedaan antara LR yang berwarna lebih kekuning emasan dibandingkan dengan MR yang berwarna lebih tua kecoklatan. Seperti biasa, kita tambahkan air 1000 ml, lalu kita masak di atas kompor. 3 menit api besar dan 12 menit api kecil. Pasang alarm ya. Lalu setelahnya kita rendam. Sebelum kopi dituang, pastikan klepnya sudah ditutup supaya air tidak sayang terbuang mengalir ke selang. Lalu seperti biasa kopinya disaring. Nah di sini karena aku terlalu lama mendinginkan sehingga kopinya jadi terlalu dingin ya. Di sini aku tambahin air termos supaya lebih hangat, jadi di perut kita nggak bikin kembung atau dingin atau begah. Kalau kalian tidak mempunyai termometer, kalian bisa pakai jari kalian untuk menentukan ini sudah hangat sesuai atau tidak dengan suhu tubuh kalian. Setelah itu, alirkan cairan kopi sampai dengan ujung selang. Balurkan dengan pelumas, lalu posisikan badan kita miring ke kanan dengan kondisi klaim yang masih dalam keadaan tertutup, lalu masukkan selang beberapa senti ke dalam anus. Kemudian buka klaimnya dengan posisi kedua lutut kita menekuk seperti keadaan meringkuk. Setelah semua kopi masuk ke dalam anus, tutup klaimnya, lalu selang tersebut bisa dibiarkan tetap di dalam atau mau dicabut keluar juga tidak apa-apa kalau kalian sudah terbiasa. Oke, jangan lupa pasang alarm 12-15 menit, lalu setelah itu rilis deh. Manfaat enema kopi ini sangat besar sekali loh teman-teman. Meningkatkan pencernaan dan aliran empedu, menurunkan racun dan detoksifikasi, menghilangkan parasit seperti jamur dan cacing, dan meningkatkan energi kita. Selamat berenema!